Jalan-jalan. Let's go. Yeay, teman jalan. Sekarang kita lagi ada di tempat yang hits banget, banget di Jakarta. Di sini karena itu ruang terbuka hijau di tengah kota. Wow. Tebet Eco Park. Yoi dong. Saking luasnya di sini nih, katanya kita bisa melakukan berbagai aktivitas di sini. Serius. Ini bisa foto-foto kali ya. Main otelato juga bisa. Kita keren-keren. Muter-muter ya. Bener ya, banget. Kita puter-puter, lihat aktivitas apa aja. Jalan-jalan, let's go. Nah, ini dia opsi lain kalau kamu pengen menikmati Jakarta. Jalan-jalan di taman. Jakarta kini sudah punya banyak taman dan area terbuka yang bisa kamu nikmati. Salah satunya kayak yang Steffi dan Marcel datengin nih. Tebet Eco Park adalah taman kota yang didedikasikan untuk masyarakat dan lingkungan. Memiliki area seluas 7,3 hektar. Taman ini kini hadir sebagai ruang terbuka hijau yang telah direvitalisasi. Dua kawasan taman yang awalnya terpisah dan berseberangan, yaitu Taman Tebet Utara dan Taman Tebet Selatan, kini telah menjadi satu taman terpadu yang mengusung konsep harmonisasi antara fungsi ekologi, sosial, edukasi, dan rekreasi. Nah, menikmati Tebet Eco Park bisa dilakukan dengan banyak cara. Kamu bisa berolahraga, duduk santai, atau jalan-jalan santai, kayak Steffi dan Marcel lakuin nih. Nah, teman jalan. Jadi salah satu highlight dari Tebet Eco Park ini adalah Infinity Link Bridge. Katanya sih ini panjang banget. Jadi kita ada Tebet Eco Park itu kan ada dua tempat ya. Betul. Jadi dia tuh menghubungkan dua tempat itu pakai jembatan ini. Ya udah kita naik yuk, tapi cari dulu naiknya lewat mana ya? Cari yuk. Yuk. Sini ke sini. Yuk. Sana deh kayaknya. Sweet deh. Yuk. Oh iya sana. Gak afdol dong ke Tebet Eco Park tanpa menikmati jembatannya. Infinity Link Bridge memiliki tinggi 6 meter. Jadi, dari jembatan ini, kamu bisa lihat pemandangan taman dan sekitar yang cakep banget. Jembatan ikonik ini lahir dari simbol Infinity, yang memiliki arti tidak terbatas. Penataan vegetasi di sekitar Infinity Link Bridge didesain dengan berbagai tone warna yang terinspirasi dari pohon leda. Di jembatan yang panjang banget ini, kamu bisa jalan-jalan santai atau foto-foto. Curiga nggak benar nih dia nih. Curiga gue. Senyum-senyum harusnya dia. Aduh. Bagus banget, Ay. Ini, Ay. Lihat, Ay. Teman jalan, ganti host aja deh. Teman jalan mau fotoin aku nggak? Tebet Eco Park buka setiap hari, mulai dari jam 8 pagi hingga 5 sore. Jadi, kamu bisa sesuaiin deh kapan kamu mau kesininya. Habis jalan-jalan gini capek ya, enaknya cari makan kali ya. Wow, puas banget teman jalan. Kita udah keliling-keliling tadi, tamannya enak banget. Enak banget, luas bagus. Banget dan benar kan? Bisa melakukan berbagai aktivitas sana. Benar, udah menghirup udara segar, tapi kayaknya sekarang haus. Tapi di sini katanya sih banyak jajanan gitu, Ay. Jadi serius? Kita serius. Jadi kita bisa jajan di sini buat yang segar-segar atau mau yang makan kenyang juga ada di sini. Oh ya? Kita cari yuk. Yuk, jalan-jalan. Let's go. Setelah lelah berjalan, kamu bisa nih icip-icip makanan enak. Di sekitar Tebet Eco Park banyak pilihan restoran. Salah satunya Darling Habit. Restoran ini bisa jadi pilihan bagus buat kamu kalau bingung mau makan atau nyemil. Pilihan jenis makanannya pun beragam, mulai dari Asia hingga Western ada di sini. Kira-kira Steffi dan Marcel mau pesan apa aja ya? Pas banget nih makanannya udah datang sama minumannya segernya udah datang di depan kita. Kafenya juga enak banget ya. Enak banget meskipun pinggir jalan, tapi kan karena ada atapnya jadi adem juga gitu. Dan kan? Semi outdoor juga ini. Yes. Dia tetap terbuka juga. Jadi kita makan. Mari makan. Jalan-jalan. Let's go. Siap. Kok ngambil sih?
Masa abis makan sih? Kurang banget jalan. Masa abis jauh-jauh ke tempat Eco Park yang luas banget. Makan cuma segini doang. Cobain dong. Asli olionya juara juga di sini. Oke, mari kita coba. Cobain. Gak salah nih teman jalan. Gak salah emang the best. Ngajak tempat makan tuh enak gitu loh, bener ya. Mantep. The best sih the best, enak sih enak. Tapi enak. Kan diambil juga dong ini pizzanya. Loh, masih ada, tenang. Iya tadi mau ngambil gak boleh. Pokoknya hari ini tenang banget. Karena kita bisa menghirup udara segar. Bener banget. Di taman yang terbuka bener gitu banget. Ya kan. Di Jakarta tuh gak cuma gedung pencakar langitnya aja yang terkenal. Banyak juga tempat terbukanya di sini. Nah, tadi udah keliling-keliling, lihat tamannya cakep banget. Modern terus, juga. Modern. Nah, ini yang penting, teman jalannya. Kalau datang ke tempat-tempat seperti itu, jangan lupa sampahnya dibawa pulang. Iya, jangan sampai tempatnya udah cakep, kelakuan kita yang nggak cakep masalahnya. Benar banget. Udah, lanjut lagi. Minta lagi. Boleh, nih. Kita lanjut makan ya, teman jalan. No.